Rekap hasil voli putra AVC Challenge Cup 2023 yang merampungkan sejumlah pertandingan hari ini, Sabtu, 8 Juli 2023, dua wakil ASEAN berbeda nasib. Timnas voli putra Indonesia dan Thailand mengukir hasil berbanding terbalik pada laga perdananya di AVC Challenge Cup 2023 yang berlangsung di Taiwan. Thailand, yang tergabung di grup B mengawali kejuaraan voli putra Asia dengan kekalahan. Mereka takluk dari kandidat juara AVC Challenge Cup 2023, Korea Selatan. Tim voli putra negeri Ginseng sukses menggilas Thailand lewat 3 set langsung, 25-20, 25-15, 25-23. Berkat hasil ini, Korea duduk di puncak klasemen grup B dengan koleksi 3 poin. Sedangkan Thailand, mereka wajib memetik kemenangan atas Arab Saudi jika ingin menjaga asa lolos ke babak 12 besar. Hasil berbeda diukir Timnas Voli Putra Indonesia. Rifan Nurmulki dan kolega sukses mengalahkan Sri Lanka melalui skor 3-1, 21-25, 19-25, 25-20, 17-25. Tambahan poin sempurna membuat Indonesia duduk di urutan pertama klasemen grup F diikuti Sri Lanka, 0, dan Bahrain, 0. Sedangkan wakil ASEAN lainnya yang berlaga di AVC Challenge Cup 2023 seperti Vietnam dan Filipina baru akan bertanding besok, Minggu, 9 Juli 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!